Selanjutnya adalah bab 2, yaitu an-nawasikh atau yang mempengaruhi mubtada. Bab 2, an-nawasikh atau yang mempengaruhi mubtada. Pengaruh kata inna atau anna bermakna sak temene atau sesungguhnya. Ka'anna bermakna koyo-koyo sak temene atau seakan-akan sesungguhnya. Lakinna bermakna tetapi ne atau tetapi sesungguhnya. Yang mana amalnya adalah menasabkan mubtada menjadi isimnya inna dan kawan-kawan, merofakkan khobar menjadi khobarnya inna dan kawan-kawan. Asalnya adalah Allahu Ghafurur Rahimun. Kemasukan inna maka menjadi innallaha ghafurur rahimun. Asalnya Allahu ghafurur rahimun. Kemasukan inna menjadi innallaha ghafurur rahimun. Yang mana asalnya mubtada hukumnya rafa, akan tetapi setelah kemasukan inna maka mubtada menjadi nasab. Karena amalnya inna adalah menasabkan mubtada menjadi isimnya inna. Keterangannya bersama-sama anak-anak. Innallaha Allah dibaca nasab karena menjadi isimnya inna. Tanda nasabnya fathah. Ghafurun dibaca ghafurun karena menjadi khobarnya inna. Hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma. Dasarnya li inna anna laita lakinna sumalikana min amal mubtada nasab sebab inna anna laita la alalan lakinna ka anna mongko mubtada jadi isi Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un basirun. Perhatikan anak-anak, inna amalnya bagaimana? Menasabkan mubtada menjadi isimnya inna, merofakkan khobar menjadi khobarnya inna. Sebelum ada inna maka ini dibaca apa anak-anak? Allahu sami'un basirun. Sebelum kemasukan inna dibaca Allahu sami'un basirun. Yang mana Allahu termasuk isim fi'il apa huruf? Isim. Isim apa? Marifat nakirah? Marifat. Marifat karena? Nama. Karena nama atau karena ada? Al. Allahu. Kenapa dibaca Allahu? Karena menjadi mubtada. Sebelum kemasukan inna menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Akan tetapi setelah kemasukan inna maka menjadi bagaimana? Innallaha. Dibaca innallaha karena menjadi isimnya inna. Yang mana inna amalnya menasabkan mubtada menjadi isimnya inna. Sedangkan sami'un menjadi apa?
menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna dibaca rafa. Sedangkan basirun juga menjadi khobarnya inna. Keterangannya bersama-sama. Innallaha Allah dibaca nasab karena menjadi isimnya inna. Tanda nasabnya fathah. Sami'un dibaca sami'un karena menjadi khobarnya inna. Hukumnya rafa', tanda rafa'nya dhamma. Kata-kata yang mempengaruhi mubtada juga bisa dibayangkan sebagai titik. Latihan memberi makna. Berilah arti pada inna atau anna dengan makna sesungguhnya atau dalam bahasa Jawanya bermakna sak temene. Dan pada khobarnya inna atau anna dengan makna itu atau adalah atau dalam bahasa Jawanya bermakna iku. Dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sa'temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji qadirun iku kuasa. Berikutnya adalah laita. Laita bermakna menawa-menawa atau boleh jadi atau barangkali. Pengaruhnya seperti inna. Coba file. Berikutnya adalah laita. Laita bermakna menawa-menawa atau boleh jadi atau barangkali, yang mana pengaruhnya sama yaitu seperti inna, menasobkan mubtada menjadi isimnya laita dan merafakkan khobar menjadi khobarnya laita. Asalnya lana mitluma utia. Kemasukan ya dan laita menjadi ya laita lana mitlama utia. Asalnya adalah lana mitluma utia. Kemasukan ya dan laita menjadi ya laita lana mitlama utia. Terangannya bersama-sama anak-anak. Laita amalnya seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merafakkan khobar. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamuna. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Laita amalnya seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merafakkan khobar. Selanjutnya adalah amil nawasih ka'anna. Ka'anna bermakna koyo-koyo sak temene atau seakan-akan. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum bunyanun marsusun. Ka'annahum bunyanun marsus. Ka'annahum
anna amalnya seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merafakkan khobar. Kita perhatikan ka'annahum bunyanum marsus. Ka'anna di sini dibayangkan sebagai titik yang mana asalnya hum bunyanum marsusun. Hum menjadi mubtada. Setelah kemasukan ka'anna, maka hum menjadi isimnya ka'anna. Hum tanda nasabnya dengan apa anak-anak? Mahal nasab karena domir hukumnya mabni. Sedangkan bunyanun kenapa dibaca rofa? Karena menjadi khobar. Karena menjadi khobarnya kana. Selanjutnya adalah pembahasan la linafil jingsi. La linafil jingsi bermakna ora ono jenise titik-titik iku maujud atau tiada jenis titik-titik sama sekali. Isimnya la linafil jingsi adalah nakiro. Hukumnya nasab tanpa al dan tanpa tanwin. Sedangkan kebanyakan khobarnya dibuang. Tujuan la linafil jingsi tersebut untuk menghilangkan segala jenis. Kita perhatikan di sini. Berilah arti pada kata la dengan makna tiada jenis titik-titik sama sekali, atau dalam bahasa Jawanya ora ono jenise titik-titik iku maujud. La haula tanpa harokat dibaca la haula menjadi la haula. La haula tanpa harokat dibaca la haula menjadi la haula. Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi. La haula wala quwwata illa billah. La haula haula dibaca nasab tanpa al tanpa tanwin karena menjadi isimnya la, khobarnya dibuang yaitu maujudun. Dasarnya amala inna jalila fina kira mufradatan ja'at ska'au mukarrara wa sya'afi dhal babi isqatul khabar idhal muradu masukutihi dhahar isimila nakira tanpa ditanwin nasab lan buang khabar rafa'i yakin. Contoh berikutnya dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Coba diperhatikan anak-anak, dibaca apa ini? La ilaha. Dibaca la ilaha. Kenapa tidak dibaca ilahun atau ilahin? Karena menjadi isimnya la linafil jinsi tanpa al dan tanpa tanwin. Karena menjadi isimnya la linafil jinsi tanpa al dan tanpa tanwin. Sedangkan maujudun di sini dibaca rofa menjadi khobarnya la linafil jingsi yang dibuang. Keterangannya dibaca bersama-sama. La ilaha ilaha dibaca
baca nasab tanpa al, tanpa tanwin, karena menjadi isimnya la. Khobarnya dibuang, yaitu maujudun. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. La-nya disebut la linafil jinsi. La ilaha illallahu. Allah di sini adalah sebagai badalnya la dan isimnya. Selanjutnya adalah amil nawasikh. Kana, yakunu, kun, kainun, dan kawan-kawan. Bermakna adanya atau bahwasanya, atau dalam bahasa Jawanya bermakna ono. Laisa bermakna tiada atau ora ono. Yang mana amalnya adalah merofakkan mubtada menjadi isimnya kana dan kawan-kawan, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Coba kana dan kawan-kawan, atau kana wa akhwatuha, sama-sama anak-anak. Kana, dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, bariha. Amalnya sama-sama merofakkan mubtada menjadi isimnya kana, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Yang mana kana dan kawan-kawannya beramal merofakkan mubtada menjadi isimnya, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana dan kawan-kawan. Asalnya adalah Allahu Ghafurur Rahimun. Kemasukan kana menjadi kanallahu ghafurur rahiman. Yang mana Allahu asalnya menjadi mubtada. Setelah kemasukan kana, maka berubah menjadi isimnya kana yang dibaca rofa. Sedangkan ghafuron asalnya adalah ghafurun menjadi khobar. Akan tetapi setelah menjadi khobarnya kana, maka menjadi ghafuron atau dibaca nasab, karena khobarnya kana hukumnya nasab. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu sami'an basiran. Wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allahu, Allahu dibaca rafa karena menjadi isimnya kana, tanda rafanya dengan dhamma. Sami'an dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana, tanda nasabnya dengan fathah. Dasarnya tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar tansibu kakana Sayyidan Umar. Yen ono kana monggo nasab khobare mubtada isimilan khobar khobare. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Kata yang mempengaruhi mubtada juga bisa dibayangkan sebagai titik, seperti inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Coba inna wa akhwatuha bersama-sama anak-anak. Inna, anna, laita, la'alla, lakinna, ka'anna. Amalnya menasabkan mubtada menjadi isimnya inna,
merofakkan khobar menjadi khobarnya inna. Dan kana wa akhwatuha, coba bersama-sama. Kana dhalla bata adha asbaha amsa soro laisa zala bariha, merofakkan mubtada menjadi isimnya kana, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Kita perhatikan yang bawahnya lagi. Fa alif adalah singkatan dari fa'il atau pelaku yang berakal. Sedangkan fa, tidak ada alifnya, adalah singkatan dari fa'il atau pelaku yang tidak berakal. Kata yang asalnya mubtada menjadi isimnya kana, maka memberi maknanya dengan sopo atau opo. Apabila berakal maka kita beri makna sopo, apabila tidak berakal maka diberi makna opo. Latihan memberi makna. Berilah arti pada kata kana dengan makna ono atau adanya atau bahwasanya, dan pada khobarnya kana dengan makna iku atau itu atau adalah. Baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ghafurur rahiman. Dibaca apa anak-anak? Ghafurur rahiman. Karena menjadi khobarnya kana, maka dibaca nasab. Terus wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana lan ono Allahu sinten Allah ghafuran iku zat kang akeh ngapurane rahiman tur iku zat kang welas. Selanjutnya adalah laisa. Laisa bermakna tiada atau ora ono. Laisa amalnya merofakkan mubtada menjadi isimnya laisa dan menasabkan khobar menjadi khobarnya laisa. Kebanyakan khobarnya laisa diawali huruf jer. Asalnya adalah alaikum junahun. Kemasukan laisa maka menjadi laisa alaikum junahun. Yang mana alaikum di sini menjadi khobar muqaddam karena jar majrur di awal kalimat, sedangkan junahun di sini menjadi mubtada muakhar. Setelah kemasukan laisa maka menjadi laisa alaikum junahun. Yang mana alaikum menjadi khobarnya laisa dan junahun menjadi isimnya laisa yang hukumnya rofa. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisallahu bi'azizin dintiqamin. Alaisallahu bi'azizin dintiqam. Perhatikan mana isimnya laisa anak-anak? Allahu. Allahu menjadi isimnya laisa, sedangkan bi azizin yang berupa jar majrur menjadi khobarnya laisa, karena kebanyakan khobarnya laisa diawali huruf jar. Keterangannya bersama-sama. Laisa amalnya seperti kana, merofakkan mubtada menjadi isimnya laisa, menasabkan khobar menjadi khobarnya laisa. Dasarnya kana dhallabata asbaha amsa
Selanjutnya adalah nikmah dan bi'sa. Nikmah bermakna sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya untuk memuji. Sedangkan bi'sa bermakna seburuk-buruknya atau seelek-eleknya untuk mencela. Yang mana amalnya adalah merafakkan dua isim setelahnya. Isim yang pertama harus ada al atau mudhaf pada isim yang ada al. Isim yang dipuji atau dicela disebut makhsus. Rangkaian nikmah bi'sa dan isim setelahnya menjadi khobar muqaddam, makhsusnya menjadi mubtada muakhir. Kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah makhsus yang disebut setelah nikmah. Nikmar rajulu Muhammadun. Tanpa harokat dibaca nikmar rajulu Muhammadun menjadi nikmar rajulu Muhammadun. Yang mana amalnya nikmah di sini adalah merafakkan dua isim setelahnya, merafakkan kata ar-rajulu dan kata Muhammadun. Yang mana isim yang pertama harus ada al, yaitu kata ar-rajulu. Sedangkan kata Muhammadun ini adalah makhsus atau isim yang dipuji. Nikmar rajulu, rangkaian nikma bi'sa dan isim setelahnya menjadi khobar muqaddam. Nikmar rajulu di sini menjadi khobar muqaddam. Jadi pemberian maknanya adalah nikmar rajulu iku sak bagus-baguse wong lanang, sedangkan Muhammadun atau maksusnya menjadi mubtada muakhir. Muhammadun utawi Muhammad. Nikmar rajulu iku sak bagus-baguse wong lanang, Muhammadun utawi Muhammad. Yang kedua adalah maksus yang disebut sebelum nikmah. Contohnya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakilu, tanpa harokat dibaca hasbunallahu wa ni'mal wakilu menjadi hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Di sini maksus yang disebut sebelum nikmah. Maksus adalah kata yang dipuji atau dicela. Kita perhatikan di sini hasbunallahu wa ni'mal wakilu, yang mana maksusnya adalah sebelum nikmah atau disebut sebelum nikmah, yaitu lafadz Allah di sini. Wa ni'mal wakilu di sini adalah tersimpan domir yang mana kembali pada lafadz Allah atau maksusnya disebut sebelum nikmah. Nikmal wakilu menjadi khobar muqaddam karena rangkaian nikma bi'sa dan isim setelahnya menjadi khobar muqaddam. Sedangkan maksusnya menjadi mubtada muakhir. Di sini maksusnya adalah tersimpan domir huwa yang mana kembali pada Allah. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut
Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Maksos yang disebut sebelum nikmah disebut musyir. Dalam contoh di atas ditandai dengan garis bawah, rangkaian nikmah dan isim setelahnya menjadi khobar mukaddam, sedangkan mubtada muakhirnya adalah domir yang tersimpan yang kembali pada musyir tersebut. Kita lanjutkan ke pembahasan bab 3, yaitu tentang pembahasan isim ghairu munsharif atau isim yang tanpa tanwin. Kita buka halaman 21. Satu alasan. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tanpa tanwin. Rafa'nya dhammah, nasab dan jarnya fathah. Dengan syarat tak ada al dan tidak dimudhafkan. Bila ada al atau dimudhafkan, maka hukumnya asal, yaitu rafa' dhammah, nasab fathah dan jar kasrah. Kita perhatikan kolom kanan. Isim ghairu munsharif karena muntahal jumu' berwazan mafa'ilu atau mafa'ilu atau yang serupa. Contohnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masajidu adalah isim ghairu munsharif karena mengikuti wazan mafa'ilu dasarnya. Coba diperhatikan anak-anak, kalau kemasukan inna maka menjadi apa? Inna masa. Kenapa tidak ditanwin? Karena isim ghairu munsharif. Kalau kemasukan fi maka menjadi apa? Fi masajid. Kenapa tidak dibaca fi masajidi atau fi masajidin? Karena isim ghairu munsharif. Ulangi, karena isim ghairu munsharif jarnya fathah. Ulangi. Karena isim ghairu munsharif jarnya fathah. Karena isim ghairu munsharif tanda jarnya dengan fathah. Dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudhafkan. Apabila ada al, al masajidu kemasukan fi maka menjadi apa? Fil masajidi. Kenapa dibaca fil masajidi? Karena ada al. Karena ada al maka isim ghairu munsharif hukumnya kembali ke asal. Kalau dimudhafkan dengan hum, masajiduhum kemasukan fi maka menjadi apa? Fi masajidihim. Kenapa dibaca di? Karena dimudhafkan. Karena dimudhafkan maka isim ghairu munsharif hukumnya kembali ke asal. Kita lanjutkan ke kolom kiri. Isim ghairu munsharif karena diakhiri alif. Contoh dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Hubla adalah isim ghairu munsharif karena di akhiri alif ta'nis dasarnya wa alifun ta'nisin mutlaqun mana sharf alladhi hawahu kaifa mawaqa isim akhiri alif ta'n qadidhan Rafa Dhamma Nasab dan Jar Fathah. Kita lanjutkan. Hamra'u adalah isim ghairu munsharif karena diakhiri alif ta'nis. Rafa Dhamma Nasab dan Jar Fathah. Contoh yang terakhir. Aziqa'u isim ghairu munsharif karena di akhiri alif ta'nis rafa dhamma nasab dan jar fathah. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Isim yang serupa dengan huruf hukumnya mabni disebut ghairu mutamakkin. Isim yang serupa dengan fi'il hukumnya tanpa tanwin disebut ghairu amkan. Sebab-sebab isim ghairu munsharif, karena A. satu alasan, B. dua alasan. Yang satu alasan karena isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Yang kedua adalah karena mengikuti wazan muntahal jumu', yaitu berwazan mafa'ilu atau mafa'ilu atau yang serupa dengan keduanya atau yang tidak diawali huruf mim. Kita buka halaman 22. Dua alasan karena nama. Kita perhatikan kolom kanan. Isim ghairu munsharif karena nama dan adal yang mengikuti wazan fu'alu. Keterangannya kita baca bersama-sama anak-anak. Umaru adalah isim ghairu munsharif karena nama yang adal yang berwazan fu'alu dasarnya wal alamam nasarfahu Lanjutkan kolom kiri. Isim ghairu munsharif karena nama dan diakhiri alif nun sebelumnya tiga huruf. Contohnya dibaca bersama-sama. Imranu adalah isim ghairu munsharif karena nama yang diakhiri alif nun dasarnya selanjutnya adalah isim ghairu munsharif karena nama dan tanda mu'anas yang berupa hak ta'nis atau menunjukkan mu'anas. Contohnya dibaca bersama-sama anak-anak. Mu'awiyatu adalah isim ghairu munsharif
dasarnya. Kadamu anasun biha in mutlaqo wa syartuman ilari kaunuhur taqo ugotan potan winjeneng kangmu anas akhiriha taknis belajar sing keras. Kita perhatikan contoh Muawiyatu. Isim ghairu munsharif, isim yang tanpa tanwin. Rafa' dhammah, nasab dan jernya fathah. Kalau Muawiyatu menjadi mubtada maka dibaca apa anak-anak? Muawiyatu. Kalau kemasukan inna maka menjadi apa? Inna Muawiyata. Kalau kemasukan fi maka menjadi fi karena isim ghairu munsharif jernya memakai apa? Fathah. Meskipun ada huruf jer tidak dibaca Muawiyati akan tetapi dibaca Muawiyata. Dilanjutkan contoh selanjutnya. Talhatu adalah isim ghairu munsharif karena nama yang diakhiri hatanis. Dilanjutkan selanjutnya adalah isim ghairu munsharif karena nama dan diakhiri alif. Contohnya bersama-sama anak-anak. Alqa adalah isim ghairu munsharif karena nama yang diakhiri alif. Dasarnya wa ma yasiru zidat li ilhaqin falaysa yang sharif di akhiri alif isim dadi jeneng nyaga tanwin alasane loro bareng. Contoh berikutnya dibaca bersama-sama. Arto adalah isim ghairu munsharif karena nama yang diakhiri alif. Yang terakhir zifra adalah isim ghairu munsharif karena nama yang diakhiri alif. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Dua alasan, karena yang pertama nama yang diakhiri alif nun yang sebelumnya tiga huruf. Yang kedua adalah nama yang menunjukkan mu'annas atau tanda mu'annas yang berupa hak ta'nis. Yang ketiga adalah nama yang adal atau menyimpang dari wazan semestinya yang berwazan fu'alu. Yang terakhir adalah nama yang diakhiri alif. Kita perhatikan lagi keterangan yang ada tanda bintangnya. Nama yang diakhiri alif nun yang sebelumnya hanya dua huruf boleh ghairu munsharif atau munsharif atau dengan tanwin. Contoh seperti afanu, ghassanu, hayyanu. Maka hukumnya boleh ghairu munsharif tanpa tanwin, boleh dibaca afanu atau munsharif dengan tanwin, bisa dibaca afanun. Apabila kemasukan huruf jer, seumpama kemasukan huruf jer an, maka dibaca an afana atau boleh dibaca an afanin, karena hukumnya boleh ghairu munsharif atau dengan tanwin. Perhatikan anak-anak, kalau seumpama ghassanu maka bisa dibaca apa kalau kemasukan an? Seumpama kemasukan huruf jer an maka dibaca an ghassana atau bisa dibaca an ghassanin karena hukumnya boleh ghairu munsharif atau munsharif.
nama yang menunjukkan perempuan yang tanpa tak atau hak taknis yang lebih dari 3 huruf termasuk ghairu munsharif, seperti contoh Zainabu. Nama yang menunjukkan mu'anas yang tanpa tak taknis yang hanya 3 huruf tengahnya sukun boleh dengan tanwin atau tanpa tanwin, seperti contoh Hindun, atau bisa dibaca Hindu karena hukumnya boleh dengan tanwin atau tanpa tanwin. Kita buka halaman 23, masih dua alasan karena nama dan ajam. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Dibaca apa anak-anak? Li Jibrila. Dibaca Li Jibrila. Di sini ada huruf jerli. Kenapa tidak dibaca Li Jibrilin atau Li Jibrili? Karena isim ghairu munsharif jenya memakai fathah. Isim ghairu munsharif kenapa? Karena nama dan ajam. Keterangannya bersama-sama. Jibrila adalah isim ghairu munsharif karena nama yang ajam, yaitu lebih dari 3 huruf dan tidak mengikuti wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Dasarnya wal ajami wal wad'i wa ta'rifi ma zaidin ala thalathi sarfuhum tanah lurus sebab nyegah tanwin rupa ajam lan jeneng koyo Yakub tegese alam. Kita perhatikan contoh ayat yang pertama di sini, mangkana aduwan li Jibrila. Perhatikan anak-anak, kata aduwan dibaca apa? Nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi khobarnya kana. Aduwan dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Kana pengamalannya merofakkan mubtada menjadi isimnya karena menasabkan khobar menjadi khobarnya karena. Selanjutnya adalah nama dan mengikuti wazan fi'il. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama anak-anak. Du'ila adalah isim ghairu munsharif karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Dasarnya kadza kadzu wazmin yakhussul fi'ala au ghalibin ka ahmadin wa ya'la wazan fi'il ugo tanwini kacegah dadi jeneng koyo Ahmad bin Abdillah. Selanjutnya bersama-sama. Syammaro adalah isim ghairu munsharif karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Lanjutnya Azharo adalah
isim ghairu munsharif karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Dilanjutkan kolom kiri. Ahmadu adalah isim ghairu munsharif karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Kalau Ahmadu kemasukan huruf jar'an, maka menjadi apa anak-anak? An-Ahmada. Dibaca An-Ahmada. Kenapa tidak dibaca An-Ahmadi atau An-Ahmadin? Karena isim ghairu munsharif jar'an memakai fathah. Kenapa Ahmad isim ghairu munsharif? Dilanjutkan. Yazidu adalah isim ghairu munsharif karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Dua alasan, karena nama yang ajam atau tidak berwazan Arab, cirinya lebih dari 3 huruf, tidak mengikuti wazan isim fa'il dan tidak isim maf'ul. Nama yang berwazan khusus fi'il yaitu, dibaca bersama-sama anak-anak, fu'ila, fa'ala, af'ala, yaf'alu. Nama malaikat dan nabi tanpa tanwin karena nama dan ajam. Nama nabi yang 3 huruf hukumnya bertanwin, seperti contoh Nuhun, Lutun, Syithun. Nama yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul hukumnya bertanwin, seperti contoh Muhammadun. Mengikuti wazan apa anak-anak? Muhammadun? Mufa'al. Termasuk apa? Isim maf'ul. Mengikuti wazan apa? Mufa'al. Seperti contoh Muhammadun, Mungkarun, Malikun, Solihun, Nakirun. Kita perhatikan contoh Yazidu. Yazidu bukanlah mengikuti wazan fa'ilun. Bukanlah mengikuti wazan fa'ilun isim fa'il. Akan tetapi Yazidu adalah mengikuti wazan yaf'ilu, yang mana asalnya adalah Yazidu. Jadi Yazidu adalah isim ghairu munsharif karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Bukan Yazidu ini isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Kita buka halaman 24. Dua alasan karena sifat. Kita perhatikan kolom kanan. Isim ghairu munsharif karena sifat dan wazan af'alu yang mu'anasnya tanpa ta. Kita perhatikan contoh di sini. Ahmaru mu'anasnya hamra'u. Coba dibaca bersama-sama anak-anak. Ahmaru mu'anasnya hamra'u. Ahmaru adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan af'alu. Dasarnya wawasfun asliyun wawaznu af'ala mamnu'ata nithin bitaka ashala sifat lankang anut wazane af'alu dadi kace gatan win koyo ahmaru. Kita lanjutkan contoh berikutnya bersama-sama anak-anak. Mu'anasnya enggak usah dibaca. Asfaru adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan af'alu. Kita perhatikan kolom kiri. Isim ghairu munsharif karena sifat dan tambahan alif nun berwazan fa'lanu, fa'nya fathah.
Sakronu mu'anasnya sukro. Adsyanu mu'anasnya adsya. Coba contoh dibaca bersama-sama anak-anak. Sakronu mu'anasnya sakro. Sakronu adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang diakhiri alif nun. Dasarnya wazaida fa'lana fi wasfin salim min ayyura bita ita nisin khutim. Sakronu sifat kang akhire alif nun nyagatan win ibadah kanti tekun. Berikutnya kita baca bersama-sama contoh yang ketiga. Ghabbanu adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang diakhiri alif nun. Yang terakhir, Rahmanu adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang diakhiri alif nun. Selanjutnya adalah isim ghairu munsharif karena sifat dan adal yang berwazan maf'alu. Contohnya dibaca bersama-sama anak-anak. Mauhadu adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan maf'alu. Dasarnya wa man'u adlin ma'awasfin mu'tabar filafdi mat nawathulata wa ukhar wa waznu mat nawathulata kahuma min wahidin li arba'in falyu'lama. Sebab loro sifat lan wazan maf'alu ngilangake tanwin lan wazan fu'alu. Contoh berikutnya dibaca bersama-sama. Masna adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan maf'alu. Kita perhatikan kolom kiri, isim ghairu munsharif karena sifat dan adal berwazan fu'alu. Contoh dibaca bersama-sama anak-anak. Uhadu adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan fu'alu. Dasarnya adalah sama. Bersama-sama selanjutnya. Thuna'u adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan fu'alu. Yang terakhir dibaca bersama-sama. Ruba'u adalah isim ghairu munsharif karena sifat yang mengikuti wazan fu'alu. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Sifat yang adal yang mengikuti wazan fu'alu juga termasuk ghairu munsharif. Contoh ukhoru, pindahan dari akhara. Uhadu dan seterusnya, mauhadu dan seterusnya, pindahan dari kata wahidun, itsnani, tsalatsun, arba'un. Fa'lanun yang mu'anasnya ada tak harus bertanwin, seperti contoh saifanun mu'anasnya adalah saifanatun. Fi'lanun dan fu'lanun harus ada tanwin karena mu'anasnya ada tak, seperti contoh khimsonun
mu'anasnya adalah khimsonatun. Af'alun yang mu'anasnya memakai tak harus bertanwin. Seperti contoh, armalun. Armalun mu'anasnya adalah armalatun. Isim ghairu munsharif dalam keadaan darurat, misalnya daruratnya syair, boleh dengan tanwin. Kita buka halaman 25, menerangkan tentang isim jamid. Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Isim jamid antara lain, yang pertama, kata benda atau isim yang tidak mempunyai kata kerja atau tidak mempunyai fi'il. Yang kedua adalah masdar dari tiga huruf yang mujarad atau asli selain masdar yang diawali huruf mim. Latihan menentukan isim jamid. Kita perhatikan kolom kanan. Isim yang tidak punya kata kerja atau disebut isim jamid. Contoh dibaca bersama-sama anak-anak. Bahrun segoro adalah isim jamid karena tidak mempunyai kata kerja. Lanjutnya, ardun bumi adalah isim jamid karena tidak mempunyai kata kerja. Kita perhatikan kolom kanan, isim jamid karena masdar madi atau tsulatsi mujarrad. Kita baca bersama-sama anak-anak. Darsun pelajaran adalah isim jamid karena masdar madi tsulatsi mujarrad. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Menurut ulama Basrah, kata asal adalah masdar, sedangkan menurut ulama Kufah, kata asal adalah fi'il. Selain isim jamid disebut mushtaq, masdar dari fi'il empat huruf yang mujarad atau asli, atau yang mazid tambahan, dan masdar mim tidak termasuk jamid, tetapi mushtaq.